どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini kita coba main game One Piece baru cuy ya. Gue baru aja dapet testernya, tadi gue langsung ngomong ke manajernya di Discord, langsung dikasih tester cuy sama dia, sama orangnya cuy. Gila, baik banget anjir, Toshi namanya. Thank you Toshi, I appreciate you man if you watch this. Okay, so okay, kita langsung coba ya teman-teman. Okay, ya ini ya seperti game One Piece teman-teman, katanya sih kayak ada storyline-nya gitu cuy, cuma kita nggak tahu, nanti kita lihat aja. Okay, bentar, kita akan customize bentar dulu karakter kita. Wih, dia langsung ketemu gua. Rambut bagus, Pak. Langsung ketemu rambut bagus, udah kan? Ini gua skip aja teman-teman ya. Sampai nanti kita udah bisa masuk ke dalam game-nya, karena ini pasti cuma customize doang sih. Dan ya ini beda sama GPO ya, beda ya. Ini udah mentok kan ya? Udah mentok. Ini beda sama GPO ya. Lihat enggak sih karakternya? Jadi ini enggak kayak GPO lah. Kalau GPO kan emang ya pokoknya kelihatan banget kayak game yang kemarin tuh, yang Boku no Hero tuh. Nah, itu tuh ya, itu bisa jadi beli aset GPO tuh, gua enggak tahu juga sih. Soalnya mirip-mirip anjir. Nah, kalau ini beda-beda banget teman-teman. Kalau misalnya lihat tuh ya. Dari segi customize karakternya juga beda gitu kan. Oke, sebentar, kalau gitu gua akan coba untuk customize karakter gua dulu sebentar, oke? Okay, sudah kelar. Let's go. Langsung ada store-nya, Pak. Imagine, Pak. Langsung cutscene dong awal-awal. Oke. Okay. Lagi bobo nih karakter kita ya. Ini karakter kita kan ya. Oke, anjir awal-awal udah cutscene, keren, bisa pakai suara lagi, lihat gak? Bisa pakai voice chat coy. Gigi sih ini sih. Oke, cuma rada nge-lag ya mainnya ya. Ini gua enggak tahu nih bisa main di mobile apa enggak teman-teman. Sekarang masih testing ya. Ntar gua taruh di bawah deh. Oke, game-nya kalian bisa lihat aja link-nya, ntar gua taruh di bawah. Kayaknya sih enggak bisa main di mobile sih kalau grafik kayak begini ya, tapi enggak tahu juga sih, maybe bisa. Maybe. Of course I'd be your favorite. Oke. Okay. Oke ya, ini lumayan nge-lag sih teman-teman ya. Gue sih lumayan nge-lag ya. Gila, padahal dalam ruangan lo, gue lumayan nge-lag lo. Nah, udah enggak nih. Press M for menu. Oke, okay. Enable tracking for your first quest. Oke. Okay. M. Gila. Ada bajunya enggak tuh? Blue Islander. Oke, okay, quest kita lihat. Track, anjir, Pak. Ada track-nya enggak tuh? Widih, GG gaming lo. Oke, okay, gue level 1. Res gue human. Oke, okay, ini gue enggak tahu nih resnya apaan aja ya. Let me check. Race-nya apaan aja ya teman-teman. Soalnya ini game baru banget sih. Kita coba cek dulu apakah ada trelonya. Ya, gak ada trelonya, gak ada apa-apa teman-teman ya. Yang ada informasi fruitnya doang nih. Ada bom, ada flame, ada gravity, ada light, ada rubber. Tapi kalau apa kayak race-race-nya gak ada sih kayaknya ya. Gue nyari gak ada sih. Oke, gak ada ya. Gue nyari di announcement-nya pun gak ada. Oke, ya udahlah. Let's go, kita coba ya teman-teman ya. Berarti gue human ya. Gue gak tahu nih apakah nanti pas kalian main ada yang beda apa enggak. Pokoknya pas gue main ini cuman human doang kayaknya sih. Alright, let's go. Kita coba aja jalan ya. It's time for your exam. Make your way outside. By the way, tadi gue udah ada tracking. Ah, ini tracking nih. Grafiknya keren banget. Ini siapa nih? Mak kita ya? My mother. Ya, yeah, I know. Make sure you are late for your exam. Oh, kita ada tes. Oke. Okay. Kenapa? Tapi kenapa gelap begini ya? Hah? Ini bisa di setting kah? Hah? Ini gelap ngeblur kayak gini. Gua enggak tahu kenapa, teman-teman ya. Apa karena dalam ruangan? Oke, okay, iya benar, itu cuma dalam ruangan doang ya. Ih, gak bisa masuk lagi dong. Anjir, apaan tuh? Anjir, langsung ada merah-merah gitu, coy. Ini apaan, coy? Kaki gua kah, anjir? Woi, gila, keren banget sih ini game. Alright. Ini kah harus ke sini kah? Tunggu, trackingnya tadi gimana sih? Apakah ada ini? Head over to your instructor. Oh, nih sekarang ini ya. Oke, okay, ini gampang banget teman-teman ya. Gimana kalian bisa langsung nge-track quest kalian sih? Nah, ini yang bagus nih. Oke, okay, nah itu tuh ada tuh tandanya ke situ ya. Tapi ini ada quest-quest juga. Bentar, gue coba lari pencet shift. Which is okay. Anjir, nih game keren sih. This game is beautiful, man. This game is okay. Terus ada pukul-pukulnya, ada efek kayak gitu cuy. Gue gak ngerti itu apa ya. Mungkin haki kali. Atau apa gitu, gue gak tahu. Oke, ngedesnya keren sih. Puing, yoi. Oke, kita langsung aja. Chapter 1, tuh kan ada story-nya cuy ya. Oke, well, there's only one reason you could be here. Oke, ini game keren sih. Ini game keren sih. Jarang nih ada game kayak gini teman-teman ya. Jarang banget. If you're your claim to be, let's get started. Oke. Kita lihat aja kayak gimana teman-teman. Ini Doflamingo kayaknya. Ini mirip Doflamingo deh. Tapi semua karakternya gak ada muka gitu ya anjir. Cuman ya gak apa-apa lah ya, gak ada muka juga ya, ya udahlah ya. Bagus kok menurut gua, tetap bagus gitu, grafiknya keren gitu kan. Kombatnya juga kita belum lihat kombatnya sih. Nah ini nih baru gua ngomong gak, belum lihat kombatnya. Langsung diajain kombat dong. Anjir, gua langsung dipukul, Pak. Imagine.
Oke, okay. Oh itu gue mesti pencet. Ya ampun, gagal barusan, cok. Anjir. Gue kira ini apa sih? Abis cutscene baru berantem gitu. Ini langsung diklik, Pak. Tadi pencet apa tuh? A sama Q ya? Lihat, kita coba dulu, oke? Okay? Pencet apa tadi? Jangan sampai kena pukul berarti ya. Pencet apa? Let's go. Anjir, nih orang Doflamingo tapi kayak rich guy banget gitu ya, anjir. Pencet apa? Let's go. Mari kita lihat. A, Q. Oke, okay. Q deh. Oke, okay. Wih, gila. GG Gaming ya, guys. Gila. Gila, GG gak? Gitu doang ternyata ya. Easy, awal-awalnya easy, cuy. Ntar kita lihat berantemnya kayak gimana, combatnya, cuy ya. You pass, let's go. Congratulations, it's a new world. You've just entered now. Oke, okay. Nih, gue gak tahu nyari buahnya apakah nge-spawn, apa bisa beli ya. Kayaknya sih ini game lebih susah daripada GPO sih kalau nyari buahnya ya. Maybe, gue gak tahu sih, GPO aja udah susah ya. Mungkin ini lebih susah lagi, gue gak tahu juga. Kalau GPO kan sekarang gampang karena ada trading kan. Kalau sekarang, I don't know, di game ini gak ada trading sih pasti ya. Oke, okay, gue bisa jadi dua nih, gue bisa jadi pirate, bisa jadi marine. Seperti biasa, aku akan menjadi marine, oke? Okay? I will be marine. Aku tidak suka yang mainstream menjadi pirate, aku jadi marine, oke? Okay? I used to be top marine. Dia juga marine dulu ternyata ya. Oke, okay. Oke, okay. You just might not make it back, oke? Okay. Lu meremehkan gue apa gimana, anjir? Katanya kita mungkin aja tidak akan kembali lagi, teman-teman ya. Oke, okay. Gila nih orang meremehkan banget ya. Tenang, cuy. Pilotnya pro, tenang. There's a bot come, gue sudah tahu. The fee is 2500. Anjir, 2500 duitnya dari mana, cok? Dikasihkah sama dia? Oke, okay, ini kayaknya cuma starter island doang ya. Kita nggak bisa kesini lagi sih kayaknya sih. Kayaknya ya, you might just not get back gitu. Mungkin kita nggak bisa kesini lagi kan. Oke, okay. Gua level 4 sekarang. Kita lihat duitnya di mana ya. Aduh, save enough money to live di island 2500. Imagine kita suruh ngumpulin duit 2500 gitu kan. Ada toko baju, Pak. Clothing shop. Let's go, kita coba cek clothing shop ada apa aja. Ini kenapa gelap gini ya? Kenapa pas masuk ruangan jadi gelap begini, anjir? Oke, okay, ya ini baju ada macam-macam, teman-teman ya. Baju cewek sih, anjir. Ini baju cewek. Oh, enggak, ini ada baju cowoknya nih. Oke, okay. Ya ini cuman baju-baju doang sih, teman-teman ya. Berapa harganya, Pak? Baju 100 juga ya harganya ya. Oke, harganya 100. Tapi gue gak mau beli-beli baju dulu. Kita fokusin untuk mencari duit dulu, teman-teman ya. Harusnya sih ada quest di sekitar sini. Kita coba quest yang di sini deh. Nih, kita coba quest yang di sini dulu nih. Ini quest apa nih? Coba ya. Bad news, kid. I have a letter. The content which paper do you mind giving? Oh, ini cuma ngasih-ngasih doang. Gampang nih. Oke, abis itu kita track aja, coy. Track yang ini nih. Nah, kemana tuh? Disuruh kemana gue? Aha, itu gampang kan? Oke, okay. Cuman airnya oke sih menurut gue ya. Nggak sebagus GPO sih. Oke, okay, let's go. Hey, nih gue kasih duitnya. Dapat duit berapa, Pak? Let the girl know. Oh, suruh balik lagi gue. Oke, okay, dapat duit berapa ya? Satu kali quest gitu ya? Kita coba ya. Anjir, ini gue masih amazed sama grafiknya sih. Grafiknya bagus banget, anjir. Sumpah, emang game-game anime tuh grafiknya bagus-bagus, sumpah. Cuman kenapa gitu ya? Yang main kadang-kadang dikit gitu loh. Gue bingung dah, anjir. Malah yang rame game-game kayak AFS gitu kan. AFS emang seru sih. Oke, okay, hey. Oke, okay, here's your reward. Alright, dapat berapa gua? $2,000, Pak. Gila, ternyata satu quest $2,000, guys. Gak jadilah, gampang aja. Gua kira susah kan. Ini langsung quest aja nih. Gampang. Water for finding your fish pot. Ah, ini gampang nih. Oke, okay, I'll find. Gampang, cuman suruh nyari garpu doang. Garpu apa sih? Ini suruh nyari apa? Sekop. Bukan sekop sih, apa ya? Fish pot tuh apa Indonesianya ya? Gua kagak tahu, anjir. Ya pokoknya itulah ya yang bisa buat ngambil barang di tanah lah. Nah, ini kayak sekop gitu nih. Oke, okay, kelar. Let's go, tinggal balik lagi. Gampang, dapat berapa duitnya nih? Kayaknya langsung bisa pergi kita, cuy ya. Di sini kayaknya udah gak ada apa-apa sih. Kayaknya ya, teman-teman ya, apakah devil fruitnya akan nge-spawn di sini? Gua gak tahu juga nih. Gua pengen dapat fire-nya sih. Tadi kemana, Pak? Ini ya? Bener ya? Oke, okay, hello, no problem. Dapat duit berapa? 100 lah, cuma $100 lah. Yang tadi 2000, anjir. Cuman ngasih-ngasih gitu doang, bisa quest aja gak? Bisa nih kayaknya nih. Langsung aja lah, lagi lah. Oh, udah gak bisa, Pak. Kalau kalian udah satu kali coba, udah gak bisa lagi ya. Anjir, ya udah bentar gue coba di sini dulu, teman-teman. Islandnya kita puter-puter. Siapa tahu ada devil fruit gitu kan. Nge-spawn gitu, anjir, tiba-tiba devil fruit. Wah, gue seneng banget sih. Kayaknya sih di sini soalnya demon fruitnya bakal susah nyari ya, teman-teman ya. Kayaknya sih. Ini belum ada trailernya sih, teman-teman. Jadi gue kurang tahu juga ya. Karena gamenya bener-bener baru banget, coy. Tapi cakep sih, anjir, sumpah. Jujur aja cakep ya game-nya ya. Jarang-jarang nih game One Piece kayak gini, cuy.
Sumpah jarang-jarang. Ini tau gak? Ini gue mengingatkan gue sama game apa? Ini mirip Vesteria ya gak sih? Sumpah. Mirip banget sama Vesteria. Ntar gue coba cari developer dulu ya. Oh oke okay, jadi gelap coy. Buset nih. Gelap banget anjir. Gelap banget cok. Anjir. Sorry kalau kalian gak kelihatan apa-apa ya. Gue pun gak kelihatan apa-apa coy. Gue langsung quest aja biar kita bisa langsung keluar dari sini. I'll find that ring for you, alright. Oke, okay, suruh nyari cincin gak tuh sekarang? Dikit lagi pak, sebentar lagi kita kelar ya. Oh itu dia questnya tuh, gampang. Bentar deh ya, gue akan ngumpulin duit dulu. Oh berantem nih, nah ini combat. Baru mau ngomong gue anjir, ntar dulu. Tapi gak bisa, oh bisa, CTRL ya, CTRL untuk caps, untuk shift lock. Oke, okay, shift, let's go. Berantem nih, berantem moment nih. Oke, okay, combatnya oke okay lah. Gak bisa ngeblok ya anjir. Oh bisa ngeblok. Oke okay. Ya ini gak ada. Ini mirip Project Star anjir. Karena emang yang buat sama kali ya. Ini mirip Project Star anjir. Oh sakit banget gila. Au. Ini mirip Project Star kalau kalian perhatiin ya. Yang Project Star waktu itu loh. Ingat gak sih yang game Jojo. Game Jojo tapi bagus banget grafiknya. Nah itu mirip banget ya. Cuman ini One Piece gitu kan. Mungkin mereka gagal bikin game Jojo, mereka bikin One Piece gitu mungkin sekarang ya. Search for the crate. Di mana crate pak? Oh ini. Oh dipukulin pak anjing. Au. Au santuy cuy, buset banyak banget cok. Sekali datang 4 dong anjir. Waduh. Kabur. Awah mati gua, imagine. Buset langsung mati gua gila. Oke, combatnya ini lumayan susah teman-teman ya. Ini quest susah banget anjir. Oke, mereka udah pergi kan? Harusnya gue udah bisa nih gak deketin nih. Kita langsung cari aja coy. Anjir ketahuan juga dong Dajjal. Oke okay. Sabar pak. Oke okay. Oh dapet. Enggak dapet pak. Oke okay. Cari. Oke okay. Dia ngestak. Gak apa ngestak. Susah anjir soalnya cuy. Gak bisa dilawan itu anjir. Ah nothing found lagi imagine. Oke okay. Ini apa maksudnya apa ya. Anjir dapet 2000 pak langsung pak. Itu apa sih itu ngebug deh kayaknya dah. Belum ketemu ringnya gitu kan. Tapi gue dapet duitnya. Aneh banget dah. Kita pergi aja cuy, udah cuy. Langsung aja cuy, gak usah lama-lama aja di sini cuy. Gimana cara nge-tracknya nih? Have enough money to leave the island. Gimana perginya kemana cok? Sini kali ya? Sini kali? Coba. Kita coba lagi, gue penasaran. Gue penasaran apakah ada dalam sini. Nothing found, oke siap-siap gue pergi. Ampun bang. Udah gue pergi. Pergi kesini kan ya? Suruh ke kapal kan tadi kata dia kan. Nah ini gue di kapal coy. Terus kemana coy? Kalau di kapal terus kemana gue? Langsung jalan kah? Dih kemana gue tadi disuruh perginya ya? Disuruh pergi kemana gue coy ya? Gak ada track questnya lagi anjir. Sumpah bentar gue coba cari dulu ya. Ini mapnya sih gak gede-gede banget sih. Cuma gue bingung gitu. Gak ada tempatnya kita gak tahu pergi kemana coy. Gak ada track questnya udah gak ada soalnya no. Gue disuruh ngumpulin save enough money to leave the island. Tapi gue gak bisa leave the island gitu. Caranya gimana coba? How to leave the island man? A few moments later. Oke okay, coy ini karena sumpah gue gak tahu kita mesti kemana ya. Dan katanya sih disuruh ke bot, ke kapal. Dan suruh bayar 2500 untuk pergi dari pulau ini gitu kan. Tapi gue gak nemu gitu kan. Sama sekali gue gak nemu apapun cuy. Jadi kayaknya kita akan langsung berenang ke sana aja kali ya. Kayaknya iya, kayaknya gue akan langsung coba berenang ke sana sih karena di situ ada pulau kan tuh kayak ada pulau Marin gitu. Maybe kita akan pergi ke sana ya. Bentar nih gue lagi ketemu ringnya. Oke okay, nice. Gitu dong. Ketemu ringnya langsungnya kasih ke dia cuy ya. Lumayan nih questnya biar kita kelarin questnya anjir. Susah banget nyari ringnya cuy. Caranya kayak gitu teman-teman ya kalau kalian nanti main ya. Kalian nyari ringnya tuh kalian mesti ya bawa keluar dulu tuh anjir bandit-banditnya. Oke okay, sip let's go. Dapat 1500, dapat XP juga. By the way tadi ada status-status kan ya kalau enggak salah ya. Gue bisa naikin kah? Oh bisa pak, gue naikin strength deh. Gue naikin strength, ada berapa? Ada 15 poin gue ya. Gue naikin 5 aja. Stamina, swordmanship, marksmanship. Oh bisa pakai pistol-pistol juga ya. Ada navigation juga, oke okay, navigation buat apaan ya? Sumpah gue gak tau mau ngapain aja. Kayaknya gue akan langsung berenang kesana aja sih. Gue kayaknya akan langsung coba berenang kesana aja teman-teman ya. Karena emang gak bisa juga nih kapalnya gak bisa diapapain gitu kan. Gue bingung juga, udah gue berenang aja lah. Cepet ini kok berenangnya ya, untungnya ya. Nih gak mungkin ada hiu-hiu kan, gak kayak GPO kan. Kayak GPO lagi anjir. Tapi lautnya dangkal banget sih kalian lihat ya. Lautnya dangkal anjir gak kayak GPO. GPO kan dalam banget ya. Ini dangkal sih. Anjir cuman nih game grafiknya emang bagus banget sih. Jujur aja ya. Game-game One Piece zaman sekarang tuh bagus-bagus pak grafiknya pak. Sumpah. Anjir gue udah inilah. Udah kayak game kayak Bloxot. Kalian lihat aja game Bloxot aja dulu grafiknya udah bagus gitu kan. Ini sekarang game-game kayak begini pak.
Udah standarnya game anime tuh kayak gini ya grafiknya ya. Anjir bagus banget pak. Oke ini pulau apaan nih? Marin kah? Oh iya Marin ya. Pulau Marin bener-bener. Pulau Marin coy. Apa karena gue pilih Marin ya? Oke ini ada pengemis di sini sepertinya. Dan kita gak bisa ngapa-ngapain kah di sini? Apakah di sini bisa nge-spawn Devil Fruit? Anjir kalau nyari Devil Fruitnya kayak susah sih game. Ya teman-teman ya. Kalau menurut gue nih kayaknya nyari Devil Fruitnya susah banget. Kalian lihat pohonnya pak. Pohonnya kayak gitu anjir gak kayak GPO tau gak sih? Kalau GPO kan pohonnya ya gak ada rumput-rumput kayak gini nih ya kan? Jadi kelihatan gitu kalau misalkan ada buah iblis tuh kelihatan. Ini susah coy ada kayak rumput-rumput gitu coy tuh. Ini gimana coba ngeliatnya susah banget anjir. Oke gila banyak banget NPC-nya ya. Immersive banget anjir. Kayak tuh. Ah ini ada jual-jual baju nih gue beli ya. Karena duit gue udah banyak kan tadi kan gue beli lah. Beli yang hitamnya nih bagus nih. Kita beli yang hitam aja nih ya. Cuman 100 doang kan murah beli. Bye. Oke let's go kita ganti baju guys. Ganti baju equip. GG udah pakai baju baru gue. Oke. Dah. Dari lagi coy. Kita puter-puter lagi coy. Oke ini tempat gak ada apa-apa sih gue bingung dah. Gue bingung nih tempat gede banget tapi gak ada apa-apa coy. Kita harus ngapain anjir? Suruh naik ke atas kah? Bentar kita coba naik ke atas dulu ya. Udah gak ada questnya lagi soalnya pak. You just waste your time reading this. You just waste your time. Iya gue tahu anjir gak ada apa-apa. Gue tahu juga. Cuman ya udahlah ya. Oke teman-teman ya. Kayaknya ini game-nya bagus sih anjir. Itu ada pulau lagi tuh sebelah sana tuh. Apa itu pulau yang tadi ya? Ah itu pulau utama kita kah? Iya itu pulau utama kita coy. Tuh kan. Ini gue suruh ngapain anjir di pulau ini cok. Gak ada tujuannya anjir di pulau ini jir. Gak ada quest apa-apa. Apakah gue harus kelarin semua quest dulu kali ya? Oke teman-teman ya. Jadi gue udah muter-muter ya. Muter-muter untuk mencari apakah gue bisa melakukan sesuatu hal yang lain lagi apa enggak. Dan ternyata gak ada ya. Jadi gue coba muter-muter dan emang gak ada apa-apa lagi gitu. Questnya kayak udah nge-stuck gitu kan. Cuman segini doang gitu questnya. Dan ya enggak, kayaknya sih pulaunya juga kayaknya baru cuman dua ya. Baru pulau itu sama pulau ini doang nih. Tadi kita udah kesana kan yang Marin kan. Dan di Marin itu gak ada apa-apa. Bahkan gak ada quest apa-apa gitu kan. Jadi I don't know maybe emang ya ini game belum jadi sama sekali sih. Emang kayak kelihatan banget gitu. Ini kayak bahkan belum alpha anjir. Boro-boro beta. Ini alpha aja belum anjir. Jadi emang kayak bener-bener game yang baru dibuat. Dan dirilis hanya untuk dikasih lihat aja gitu. Nih bakal ada game One Piece kayak begini grafiknya nih. Kombatnya juga udah dikasih lihat tuh kan tadi kombatnya kayak gini bagus gitu kan segala macam. Kalau menurut gua kayaknya masih lama sih rilisnya teman-teman ini ya. Kalau kalian nanya kapan rilisnya ya, kalau gua ngomong sih pasti kayaknya masih lama sih. Maybe mungkin 1 tahun lagi, mungkin tahun depan gitu kan. Desember 2022 atau mungkin mudah-mudahan lebih cepat bisa pertengahan tahun 2022 gitu kan. Tapi ya gue gak yakin sih ini game bakal rilis cepet teman-teman kayak Januari mungkin Februari gue gak yakin sih. Mungkin kayaknya bakal lebih lama lagi dari itu sih. Mungkin bisa Juli, mungkin bisa Agustus, bahkan mungkin bisa Desember, I don't know. Tapi ini game apa ya bagus sih. Ini ciri-ciri game yang kayaknya gak akan dead game. Gue gak tau juga sih. Kita lihat aja nanti kapan sudah jadi kayak gimana ya. Tapi kalau yang dari gue lihat ini game unik banget sih. One Piece unik ada storyline-nya tadi. Kalau kayak Pokemon ya gak sih? Kayak kita ngomong sama ibu kita terus kita langsung diusir gitu pergi anjir sama ibu kita. Iya mirip Pokemon gitu loh. Jadi ya ada storyline-nya gitu loh. Storyline-nya bagus gitu kan. Ada chapter 1 tadi segala macam. Bagus sih kalau menurut gue bagus sih. Ini gue suka sih game-game kayak gini teman-teman ya. Ini jarang nih game One Piece kayak gini jarang nih. Bahkan GPO aja enggak kayak gini coy. GPO aja enggak ada storyline-nya kayak gini coy. Ini ada ya. Ini bagus sih. Cuman nanti kita lihat aja efek-efek Devil Fruit-nya kayak gimana ya. Dan gue enggak tahu juga sih apakah Devil Fruit-nya bisa didapetin apa enggak ya. Kayaknya sih belum bisa ya walaupun ada tapi kayaknya belum bisa dapetin sih. Tapi gue gak tau juga sih. Mungkin coba ntar gue AFK-in dulu deh. Gue coba untuk AFK-in 1 jam atau 2 jam gue coba cari. Dan mungkin kalau ketemu besok baru akan gue kasih tahu di community post ya teman-teman ya. Kalau misalnya gak ketemu pun gue akan kasih tahu di community post juga. Jadi kita bisa lihat gitu. Kalau misalkan nanti dia nge-spawn kita lihat efeknya kayak gimana. Kalau efeknya bagus bisa jadi ini game gak akan dead game sih. Soalnya yang bikin game ini sama kayak yang bikin Project Stars cuy. Kalian inget kan Project Stars yang kemarin? Ya Project Stars itu yang game Jojo yang dead game sekarang anjir. Padahal tuh game bagus loh. Cuma sayang banget sih. Mungkin emang jarang update kali ya. Itu game bagus loh sebenarnya. Cuman yaudah lah ya. Oke teman-teman kayaknya videonya cukup sampai sini aja. Karena emang gue gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Jadi ya thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe juga apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Nanti link game gue taruh di deskripsi, kalian bisa cek aja. Masuk Discordnya, kalian coba minta tester, siapa tahu bisa dikasih tester gitu kan. Karena ada lumayan banyak juga sih testernya, ada 1800 lah ya. Jadi lumayan banyak. Oh ya, kita ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye. Ciao.